أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Alhamdulillah jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang banyak, yang tidak bisa kita hitung Yang paling terasa saat ini adalah hidayah Petunjuk yang sangat mahal yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Kesedikit hamba-hambanya Gak semua hamba Allah berikan hadiah itu Hadiah hidayah gitu ya dan nikmat yang paling terasa juga adalah dimudahkannya kita untuk melakukan kebaikan atau yang disebut dengan dimudahkannya kita melakukan kebaikan namanya apa? Tau taufik. Nah, makanya biasa disebut taufik dan hidayah. Hidayah itu petunjuk. Kita tahu ini halal, ini haram. Tapi melakukannya butuh yang lain yang disebut dengan taufik. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan masuk ke pembahasan kita yang selanjutnya tentang 10 jalan keluar dari azab akhirat ya. 10 jalan keluar dari azab akhirat. <tuh> yang mana kita sudah membahas dua, Yang pertama adalah bertaubat ya. Yang mana jelas kita bertaubat maka seluruh dosa-dosa kita akan dihampuni secara sempurna dengan syarat tata cara taubatnya harus benar. Adapun kemarin terakhir kita membahas poin yang kedua, jalan keluar dari adab akhirat yang kedua yaitu adalah musibah-musibah. Dan tidak semua musibah dapat menghapus dosa. Ada caranya juga dan itu sudah lewat pembahasannya. Bagaimana caranya musibah itu dapat menghapus dosa. Lalu kita masuk kepada jalan yang ketiga insya Allah pada kesempatan kali ini. Jalan yang ketiga untuk terhindar dari adab akhirat. Jamaah semuanya yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita terhindar dari adab akhirat, maka apa yang harus kita harapkan? Jamaah? Kalau sudah terhindar dari adab akhirat, lalu apa yang kita harapkan? Surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat surga yang paling tinggi apa? Nikmatnya. Kalau surga tertinggi surga aywa sahih. Nikmat yang paling tinggi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita untuk keluar dari azab akhirat adalah untuk mencapai nikmat tertinggi yaitu melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama ini siapa sih yang nggak rindu coba? Kita beribadah kepada Rob yang kita yakini Allah itu ada dan nggak bisa kita pungkiri kalau Allah itu ada. Tapi kita belum pernah melihatnya. Makanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan wujudnya di muka bumi ini akan hancur muka bumi ini. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala itu khalid, kekal. Sedangkan muka bumi ini fana semu. Maka nggak bisa sesuatu yang kekal muncul di tempat yang semu. Maka kapan kita akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala nanti di akhirat? Khusus. Orang-orang khusus saja, nggak sembarangan. Siapa mereka yang selamat dari adab akhirat? Itu kuncinya. Jadi tujuan kita adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu nikmat terting tertinggi. Taip. Jalan yang ketiga yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Hud ya. Innal hasanati yudhibnas <tuh> yang artinya sesungguhnya kebaikan-kebaikan hasanat kebaikan berarti amal soleh yudhibna syiat akan menghapus keburukan-keburukan berarti dosa-dosa <tuh> ya ini secara umum jemaah bahwa semua ibadah itu dapat menghapus keburu keburukan dapat menghapus dosa cuman dosanya ini dosa besar apa dosa kecil huh? kecil betul Gak usah ragu-ragu dosa kecil. Kalau dosa besar hilangnya pakai taubat. Khusus dosa besar cuman bisa pakai taubat. Tapi kalau ini saking banyaknya dosa kecil yang kita lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya yaitu dengan dijadikannya amalan-amalan kebaikan sebagai penghapus keburukan-keburukan. Itu dosa-dosa kecil. Ya, dosa kecil bukan berarti remeh enggak. Sama, yang kecil kalau bertumpuk-tumpuk ya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dosa kecil ma'al isror. Isror itu terus menerus. Ya, dosa kecil kalau sesekali itu istilahnya dosa kecil, kesalahan manusia. Tapi kalau ma'al isror terus menerus itu seperti fata morgana. Artinya sesuatunya kecil tapi kelihatan besar banget di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seseorang melakukan suatu dosa, dosa kecil ataupun besar, lalu dia kekeh terus-terusan, continue Nah, berarti Allah Subhanahu Wa Taala di hadapannya itu sudah rendah. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah ibadah-ibadah yang dapat menghapus-hapus dosa. Tep. Ibadah itu apa jemaah? Kita harus tahu dulu ibadah itu apa. Ada dua pengertian ya. Yang pertama para ulama memberikan pengertian ibadah itu adalah apapun yang Allah cintai, apapun yang Allah cintai itu pengertian pertama. Pengertian yang kedua adalah segala hal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah itu disebut ibadah. Ya, disebut ibadah. Apapun itu yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, yang ketika kita melakukannya ada pendekatan diri kepada Allah, itu disebut ibadah. Contoh, kalau misalnya kita nyapu misalnya. Nyapu masjid atau nyapu halaman masjid atau nyapu rumah lah misalnya, nyapu rumah. Seseorang nyapu rumah karena memang atau nyapu kelas misalnya, nyapu kelas sekolahan karena peraturan. Itu ibadah bukan? Bukan ibadah. Karena itu hanya pra, Peraturan aja dari sekolah atau memang peraturan dari rumah misalnya ada empat anak kamu Senin Selasa ini misal aja misal Senin Selasa rebok miss gitu, karena peraturan tapi beda ketika menyapunya ada niat mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya tadi menyapu kelas, ada niat ini kelas adalah tempat teman-teman saya berjuang menuntut ilmu. Saya nyapu karena Allah itu mencintai yang bersih. Allah itu indah dan mencintai yang indah. Seketika ada niat di situ itu jadi ibadah. Jadi ibadah itu yang menentukan apa, mah, Niatnya. Ini mendekatkan diri kepada Allah atau tidak sebaliknya. Kalau misalnya seseorang itu ibadah, tapi niatnya bukan karena Allah. Gak ada niat pendekatan diri kepada Allah, maka tidak disebut apa? Ibadah. Ibadahnya sia-sia. Sama seperti ria ya. Orang sholat, iya sholat. Sambil nangis pun, matanya bengkak pun. Cuman ternyata bukan karena Allah. Biar disebut, sebut soleh, Disebut masya Allah, disebut dan sebagai macamnya, disebut hatinya lembut, nah, maka ini tidak dinilai ibadah. Nah, Ria itu syirik, apa besar, apa kecil? Syirik kecil, syirik kecil itu kan menghapus ibadah yang ada syirik kecilnya, ya kan? Kalau syirik besar, menghapus apa? Semuanya, semua amal soleh, syirik kecil, ibadah yang ada syirik kecilnya yang dihapus. Makanya, ya benar ibadah betul. Fisiknya ibadah, cuman gimana niatnya, hatinya, ternyata bukan karena Allah ya sudah, tidak dinilai ibadah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ibadah itu dinilainya dari kuantitas atau kualitas. Kuantitas atau kualitas. Kuantitas itu apa artinya? Banyaknya kan jumlahnya. Kalau kualitas, mutunya. Mana? Mutunya atau banyaknya? Mutunya. Yang dilihat itu adalah mutunya, kualitasnya. Apa ayatnya? Antum paham semua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala itu sedang menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Ahsanu amala. Ini pola fikir harus ditancapkan di pikiran kita zaman. Jangan sampai setiap kita beribadah, berpikiran bahwa Allah itu pengen yang banyak. Enggak. Allah cuma pengen yang benar, yang bermutu, yang kualitasnya tinggi. Insya Allah enak ibadahnya. Ibadahnya juga lega. Karena kalau kita mikirnya kuantitas, banyak, akhirnya capek sendiri, kerasa kebebani. ya kan? Dan muncul sesuatu yang gak masuk akal kayak sholat terawih 23 rakaat 7 menit. Dia pikir, oh itu banyak. Masya yang penting itu 23 rakaat Ada yang 40 rakaat misalnya. Cuman 15 menit. Yo. Yang dilihatnya 40 rakaat Entah sholat di masjid ini berapa? 40. Wih, keren. Gimana sholatnya? Alhamdulillah, Amin, Allah, Akbar, Oh, pengap itu. Setelah sholat muntah-muntah orang yang sholat di situ nggak dihitung seperti itu. Makanya salah pemikirannya. Difikirnya itu oh ya yeah, banyak keren sebut banyak. Di dalam agama Islam nggak kayak gitu. Berarti kalau misalnya antum beribadah harus lihat mutunya. Contoh misalnya sholat. Berarti kalau kita bagaimana caranya biar sholat kita itu mempunyai mutu yang tinggi. Yang pertama syarat ibadahnya harus benar. Syarat ibadah ada berapa? Ada dua apa? Ikhlas dan Mutaba'ah ikhlas dan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Ikhlas apa enggak? Sesuai sama tuntunan Rasul apa tidak? Berarti kalau ikhlas, kita harus ikhlas. Kalau mutabaah kita harus menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Gak mungkin dong kita mengetahui tuntunan Rasulullah SAW tanpa belajar. Harus menuntut ilmu. Makanya orang yang menuntut ilmu tentang sholat, sama orang yang gak menuntut ilmu tentang sholat beda masalahnya. Bisa jadi orang ini melakukan sesuatu yang makruh. Berarti pahala solatnya berkurang kalau kayak gitu. Atau bahkan, jamaah misalnya. Ada orang solat, dia kentut. Dia nggak tahu kalau kentut itu membatalkan solat. Solatnya batal apa nggak? Tetap batal. Yang jadi masalah seperti itu. Nggak ada dispensasi bagi orang yang nggak nutut ilmu. Kecuali dua. Udah pernah bahas kalau nggak salah ya. Dispensasi bagi orang yang tidak menutut ilmu itu cuma dua yaitu orang yang baru masuk Islam mualaf sama orang yang jauh dari akses ilmu ya orang yang mualaf baru masuk Islam misalnya ada yang sujudnya jungkir balik misalnya atau dia nggak paham bacaan al-fatihah ya sudah itu diampuni sama allah dikasih uzur atau orang yang di tempatnya nggak ada akses ilmu sama sekali nggak ada internet nggak ada sekolahan nggak ada orang berilmu semuanya atau disebut dengan badui ya badiah di pelosok di dusun. Nah, itu maka tidak tidak apa-apa. Dosanya diampuni sama Allah. Kejahilannya dikasih uzur. Beda sama kita. Makanya media sosial, mudahnya kita menuntut ilmu saat ini itu hujah atas kita. Artinya ini udah udah ada nih akses, masih belum mau belajar juga. sudah itu sebagai istilahnya sebagai bumerang juga buat kita kan. Ini udah ente buka Facebook banyak live ustaz-ustaz live streaming ya kan. Sekarang juga ada YouTube. Gak, masih nggak mau belajar juga ya YouTube jadi hujah buat kita nanti di hari di, hari, di hari kiamat Tapi jadi ikhlas mutabah ah. sama ihtisabnya juga ihtisab ya masuk ke ikhlas juga ihtisab itu menghitung-hitung mengharap pahala khusus sama Allah itu dia jadi itu kualitas ibadah dilihat dari beberapa aspek itu lalu dilihat juga dari zaman ya Subhanallah kita ini berada di zaman yang Ya kita tahu sendiri. Capek ya, zamannya capek. Orang istiqomah itu berat banget. Ya, orang yang berpegang teguh dengan agama, kata Rasulullah seperti apa di akhir zaman? Memegang batu bara, panasnya minta ampun. Sangking luar biasanya. Syekh Bimbas, rahimahullah, berkata, orang istiqomah, artinya orang yang teguh, di zaman fitnah ini, pahalanya bisa mencapai 50 pahala para sahabat. Kenapa? Karena nggak ada fitnah-fitnah yang di zaman ini, di zamannya sahabat. Bahkan mungkin orang-orang ulama, orang-orang alim zaman dulu. Mungkin, mungkin. Ketika mereka melihat fitnah-fitnah, ujian-ujian, dosa-dosa yang begitu banyak seperti zaman ini, mungkin mereka nggak sealim itu. nggak seteguh itu. Mungkin, kita nggak tahu. Nah, ada pahala khusus bagi orang-orang yang istiqomah, yang beribadah di waktu-waktu orang-orang tuh malas beribadah. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam bersabda, hadisnya sahih ya, yang berbunyi al ibadatu fil harji kahijrotin ilayya. Beribadah di waktu harj harj itu ketika fitnah itu bercampur baur, ketika orang-orang tuh jauh dari kebaikan. Pahalanya seperti apa? Hijrotin ilaiya. Seperti berhij, berhijrah bersama Rasulullah SAW. Hijrahnya. Antum tahu hijrah ya? Hijrah seperti dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Antum sama Rasulullah SAW. Antum sebagai pemeran utamanya. Dan itu luar biasa. Pahala hijrah itu di antara puncak-puncak ibadah dalam agama Islam. Makanya luar biasa. Ketika Antum justru ya. Misalnya di, di suatu tempat. Biasanya orang-orang biasanya orang-orang itu kadang-kadang meremehkan sesuatu yang sunnah, ya meremehkan sesuatu yang sunnah. Misalnya habis sholat, kadang-kadang orang sibuk ya kan, langsung keluar. Tapi antum nggak 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 tersenggak sesibuk itu. Oh orang-orang pada sibuk, antum sholat dua rakaat. Itu pahalanya lebih, lebih besar lagi. Karena di sekitar antum nggak mendukung antum untuk beribadah itu. Tapi antum karena keteguhan antum miliki, antum sholat dua rakaat seperti itu. Jadi bagaimana kualitasnya dari segi lingkungannya juga dilihat oleh Allah. Lalu bagaimana dari segi asir sama ya, sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Ini juga termasuk kecerdasan seorang muslim. Seorang muslim dalam beribadah itu dituntut untuk cerdas. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Idza kalau engkau berbuat suatu keburukan, fatba bijam biha hasanah. Maka ikuti setelahnya kebaikan. Asirru bisiri wal alaniyah bil alaniyah. Keburukan yang sembunyi-sembunyi, maka antum lakukan dengan kebaikan yang sembunyi-sembunyi. Keburukan yang terang-terangan juga antum lakukan dengan kebaikan yang terang-terangan. Jadi menghapusnya itu sesuai sama keadaannya. Keadaan tersembunyi atau terang-terangan. Contoh misalnya antum berbuat keburukan sembunyi-sembunyi. Lalu antum hapus dengan kebaikan yang sembunyi-sembunyi. Contohnya seperti sholat malam. Atau doa dalam kesendirian. Atau sedekah sembunyi-sembunyi itu juga dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum itu adalah ibadah yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kualitasnya. Sekarang kita akan memasuki beberapa amalan-amalan yang dinilai dapat menghapus dosa Ya, sebenarnya, beberapa sudah kita sebutkan di pertemuan beriku, eh, sebelumnya. Cuman, ini adalah amalan-amalan yang mungkin bisa jadi kita anggap biasa. Tapi, karena kita tahu fadilahnya, keutamaannya, maka amalan ini akan menjadi luar biasa di hadapan Allah. Yang pertama adalah tentang wudhu. Ya, wudhu itu kan kita biasa-biasa saja. Ya, istilahnya kita wudhu, ya sudah wudhu. Bahkan, kalau anak-anak wudhu sambil main-main, ya sampai basah bajunya, hampir ketika nyuci kepala dikucur-kucur, bagi mereka enak main gitu. Mungkin selama ini kita tahu wudhu itu ibadah, cuman penghadiran hati kita dalam memahami bahwa wudhu itu ibadah itu masih kurang. Sehingga, makanya tadi kita katakan bahwa kualitas ibadah seseorang yang tahu fadilah wudhu, yang tahu hadis keutamaan wudhu, itu beda sama orang yang gak tahu. Rasulullah Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, riwayat muslim. Iza tawaddu'al mu'min. Atau iza tawaddu'al muslim. Ada dua riwayat. Apabila seorang mukmin atau seorang muslim wudhu, faghasala wajhahu. Lalu ia membasuh wajahnya. Kharaja minhu kulli khat kullu khati'atin. Semua keburukan-keburukan yang dilakukan oleh matanya akan keluar bersama air ya, nazarat ilaiha bi Maka ketika ia usap wajah, basuh wajahnya, maka semua keburukan-keburukan yang dilakukan oleh matanya itu akan pergi, akan mengalir bersama air, ma'alma. Itu ketika menyuci apa? Wajah. Makanya selama ini ketika kita membasuh wajah, nggak apa-apa kita hadirkan perasaan hadis ini. Bukan disebut, bukan diucapkan. Ya. Karena ya setahu anak yang diajarkan kepada kita dari kecil itu per perbagian wudhu itu ada doanya, ya kan? Ketika kanan Allahumma, apa Allahumma, apa, Allahumma a'ti kita bi, bi Amini masih ingat, Mas, saking masih kecilnya diajarin seperti itu. Ternyata itu tidak diajarkan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Kan tadi kita sepakat bahwa syarat sah ibadah adalah sesuai tuntunan, tapi tidak dituntun, tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau dihadirkan di hati mah boleh-boleh aja. Ketika usap wajah, dosa-dosa mata mengalir dengan air. Lanjutan hadisnya. Wa idza kalau ia membasuh tangannya, kharaja minha kullu yadah. Semua keburukan-keburukan yang dilakukan oleh tangannya, yang dipegang, disentuh oleh tangannya, maka akan mengalir bersama air. Begitu juga kedua kaki. Ya, ketika kita membasuh kedua kaki, semua dosa-dosa yang dilangkahkan oleh kaki kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadisnya. Sampai kapan? Hatta Yahrujanakian, bila kata Rasulullah SAW. "Sampai orang ini keluar dari tempat wudhunya, sempurna suci dengan tanpa dosa sama sekali." Artinya, pahalanya wudhu luar biasa kalau ada ihtidor tadi istishar bagaimana kita menghadirkan pahala itu beda nah terus juga ada pahala tersendiri ketika wudhunya berniat untuk sholat dua rakaat jadi orang wudhu setelah wudhu dia berniat tuh pengen sholat dua rakaat kemarin kita udah bahas tentang sholat taubat ya ketika di pertemuan pertama karena ada hadisnya dan hadisnya sahih bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mantawadu nahwa wudu ihada. Barang siapa yang berwudu sesuai dengan tata caraku. Nah, ini syaratnya begitu kan? Wudunya sesuai dengan tata caraku. Berarti orang ini udah belajar fikih wudu, ya. Barang siapa yang wudu sesuai dengan tata caraku. Kemudian dia sholat dua rakaat layas tapi fikirannya tuh nggak terbang-terbang, fokus sholatnya karena Allah la yashu fihi Kemudian ia meminta ampun kepada Allah setelah sholat ya. Sholat dua rakaat selesai, ia minta ampun doa bertaubat kepada Allah. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka diampuni seluruh dosa-dosanya. Dan para ulama mengatakan hadis ini mencakup dosa besar. Berarti doanya tadi adalah bertaubat. Berarti ketika seseorang bertaubat, sebelumnya sholat dua rakaat sebelumnya wudhu yang sempurna maka taubatnya itu bisa menjadi arja arja itu artinya kemungkinannya besar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala taubatnya nah itu wudhu untuk taubat ya berarti kalau semakin kita semakin banyak untuk berwudhu berarti semakin banyak dosa-dosa yang keluar dari tubuh kita nggak apa-apa makanya disunahkan kita menjaga wudhu kita ya kan walaupun misalnya tadi zuhur misalnya atau asar lah asar kita belum batal wudhunya kalau kita langsung sholat maghrib nggak apa-apa kan nggak apa, apa selama kita yakin bahwa belum batal nggak kentut nggak kenapa-napa tapi disunnahkan untuk wudhu sunnah wudhu yang sunnah adalah wudhu yang ketika antum belum batal tapi masih mau wudhu lagi itu wudhunya sunnah di situ nggak wajib karena wudhu yang wajib itu kan wudhu ketika ada hadas tubuh kita kotor nggak suci terus kita wudhu maka itu wajib nah itu fadilah wudhu sebenarnya masih banyak ya cuman kita tidak bahas secara rinci okay. ada juga fadilah yang bisa kita dapatkan dari adzan ya dari adzan kalau muadzinnya sudah jelas ya muadzinnya sudah jelas orang yang adzan itu pahalanya seperti semua orang yang datang sholat bersamanya Pahala orang sholat semuanya diraup sama yang muadzin tanpa menguarangi orang yang sholat tersebut pahalanya makanya ulama-ulama pun bahkan berbeda pendapat nih imam sama muadzin banyakkan mana pahalanya ada yang bilang banyakkan muadzin makanya Rasulullah SAW pun bersabda Allahumma Allahumma hadil aimmah kalau nggak salah lupa uh, hadisnya cuman yang artinya adalah ya Allah Berilah petunjuk para imam dan rahmatilah para muadzin. Warhamil muadzinin. Jadi para imam sama Rasulullah didoainnya beri petunjuk. Karena orang-orang yang imam ini kadang-kadang niatnya agak ah, muskilah Tapi kalau yang adzan langsung irham semoga diberi rahmat. Karena pahalanya saking besarnya. Bahkan dalam hadis yang lain seorang muadzin itu hadisnya sahih ya, pahalanya itu dihitung mudda saltihi mudda sautihi ini sesuai dengan jangkauan suaranya. Jadi semakin suaranya kenceng, pahalanya semakin banyak. Kata Rasulullah SAW. Dan semua benda yang basah atau kering, artinya benda hidup atau mati, itu semuanya sesuai pahalanya. Misalnya gini, anak adhan di sini, di masjid ini, berarti semua benda yang ada di masjid ini semua orang yang ada di masjid ini semua apapun yang ada di masjid ini itu dihitung pahala-pahala adhan semakin banyak benda-benda yang dijangkau oleh suara ana itu semakin banyak pahalanya makanya yang namanya adhan harus tegas adhan adhan itu apa pengertiannya artinya adhan apa Hah? panggilan kan pemberitahuan ya biasanya kalau kita di apa di stasiun atau di mana e, bandara antum pernah dengar nggak ada pengumuman pengumuman oh, diketawain pengumuman kayak gitu tapi kalau pengumuman pengumuman oh yang tidur langsung oh ya waktunya pesawat datang waktunya ah kan kayak gitu kan itu azan tuh kayak gitu harus tegas suaranya tinggi kalau bisa ya kalau misalnya ada orang yang modelnya suaranya pendek ya enggak apa-apa suaranya rendah enggak apa-apa Makanya Bilal bin Rabbah radhiyallahu anhu ditunjuk sama Rasulullah SAW alaihi wasallam tuh karena apa? Suaranya bagus? Bukan. Karena suaranya lantang. Disunahkan muadzin tuh suaranya lantang. Suaranya bagus tapi bikin tidur. Bismika Allahumma Allah. Tidur lagi. nggak nah, jadi sholat. Orang kan kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, oh, langsung semangat pergi ke masjid. Langsung jalannya tuh penuh dengan excited gitu ya. Ya excited ya. Excited. Baik, itu pahala muadzin dan masih banyak pahalanya lagi. Terus ada tum, faham semuanya pahala muadzin lehernya panjang di akhirat. Cuman sekali lagi hal-hal yang gaib di akhirat nggak bisa dibayangin sama uh, akal kita. Kalau sekarang kita bayangin orang lehernya panjang gimana serem. Cuman di akhirat beda urusan. Baik. Terus juga ada pahala ijabatul adzan, ijabatul muadzin, menjawab orang yang azan ya barang siapa antum faham semuanya ya sesuai dengan yang diucapkan muadzin muadzin Allah akbar Allah akbar Allah akbar, Allah akbar. diucapkan sesuai semuanya kecuali hayya ala ta'id dua hayya ala jawabannya gimana la haula wa la quwata illa billah ini juga ada hikmahnya ketika seorang hamba diajak untuk hayya ala shalah ayo kita pergi salat Hamba ini menjawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Artinya kita suruh jalan ke masjid, pergi untuk menuju salat aja kita bilangnya la haula wala illa billah. Hanya Allah yang memberikan daya. Kita berjalan itu dari Allah. Ya, hayya 'alal falah juga seperti itu. Maka barang siapa yang ketika muadzin adzan lalu ia jawab lalu kata Rasulullah SAW, alaihi min qalbihi ia ucapkan itu semua E, jawab adzan itu mingkol bihi dari hatinya. Jadi kan ada orang yang selama ini menjawab adzan karena rutinitas. Allahu akbar, Allahu, akbar, allahu, akbar, allahu akbar, kayak gitu. Atau misalnya ada adzan di HP ya, Allahu akbar, Allahu akbar, keucap Allahu akbar. rutinitas. Tapi itu dari hatinya apa enggak? Ah ini yang jadi masalah. Justru ketika kita merutinis merutinkan sesuatu yang harus kita hati-hatikan itu itu kira-kira ini ada di hati kita apa enggak atau cuman rutin aja kayak al-fatihah semakin rutin semakin hati-hati hati-hati sama hati gitu ya terus juga setelah adzan ya doanya antum faham semuanya ya Allahumma robbah robbah tama sampai seterusnya terus juga ada doa tambahan juga ketika sudah adzan la ilaha illallah antum berkata ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robbah Wabil Islami Dina Wuhana bin Sallallahu Alaihi Nabi itu doa setelah adzan juga. Ya, barang siapa yang mengucapkan itu ghufrallahu dzunubuhu maka semua dosa-dosanya yang kecil ya akan diampuni. Itu yang adzan. Udah masuk waktu adzan? Belum ya. Masih lama ya, dua-dua kalau -dua. Tep. Itu pahala yang bisa kita ambil dari adzan. Terus juga ada pahala tentang salat ya kalau sholat lima waktu sudah jelas sudah antum e, berulang kali disebut pahalanya tapi ada <coughs> pahala menunggu sholat menunggu sholat bahkan dalam suatu hadis, orang yang menunggu antara sholat dengan sholat yang lain misalnya antum menunggu sholat maghrib ini kita kan nunggu maghrib sampai isya atau zuhur ke asar itu pahalanya seperti arribat Al-ribab itu menjaga pasukan ketika malam hari peperangan. Jadi misalnya kita kaum muslimin kan istirahat kalau malam. Ada satu orang begadang jagain kaum muslimin buat ngelihat musuh-musuh mengintai. Itu ribat. Pahalanya seperti itu. Orang yang duduk menunggu sholat. Itu pahala pertama. Lalu pahala kedua adalah dalam suatu hadis bahwa al-malaikatu tusalli ala ahadikum madama fi musallahu ladi sallah fihi ma'lam yahduth fihi. Kata Rasulullah Sallallahu para malaikat itu bersolawat kepada orang-orang yang duduk di tempat solatnya, maksudnya di masjid selama ia belum berhadath. Apa solawatnya? Allahumma firlahu warhamhu kata Rasulullah Sallallahu Ia berkata Allahumma firlahu Allahumarhamhu ya Allah ampuni ia ya Allah rahmati ia. Jadi solawatnya para malaikat itu adalah mendoakan ampunan dan rah rahmat. Itu dua salawat. Kalau salawatnya kita kepada Rasulullah, memuji memuji Rasulullah SAW. Kalau salawatnya Allah kepada hamba, apa? Sama, memuji hamba ini di hadapan para penduduk langit. Jadi disebutkan namanya. Makanya barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah bersalawat kepadanya sepuluh. Maksudnya apa? Dipuji sama Allah Subhanahu Taala dengan tanpa bisa dibayangkan bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala. lalu ini juga ada pahala yang dapat menghapus dosa bahkan sampai dosa besar ya. Ya, ketika dalam hadis qudsi ya bahwa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda Allah berfirman kepadanya, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Lalu kata Rasulullah s.a.w. "Labbaik wa adek itu uh, jawaban iya seperti uh, memenuhi panggilan la baik itu memenuhi panggilan qala kata Allah fima yahtasimul malaul a'la apa yang diperdebatkan oleh para malaik, para penduduk langit gitu ya di sini artinya qultu fid darajat wal kafarat dari derajat-derajat hamba dan penghapus-penghapus dosanya hamba jadi para malaikat tuh bingung ini gimana nyatetnya pahalanya segimana gitu Wafi naklil akdami ilal jamaat dan dalam mencatat pahala orang kaki-kaki yang berjalan kepada sholat jamaah. Wa wudhu wudu fil makruhat dan menyempurnakan wudu dalam keadaan makruh makruh itu di sini artinya tidak disenangi. Berarti ketika wudu seseorang dalam keadaan tidak disenangi dalam keadaan berat. Contohnya wudu dalam keadaan dingin atau wudhu dalam keadaan panas. Maksudnya cuacanya, bukan antum wudhu pakai air panas, beda lagi urusan. Wudhu pakai air es itu sengaja. Cuman air, kodarullah nih lagi panas banget misalnya. Terus airnya tuh panas atau di Bogor dingin ya. Biasa subuh-subuh tuh uh, dingin banget megang air. Nah disitu pahalanya nambah. Gara-gara makruh tadi sesuatu yang tidak disenengin. Berat wudhunya. Ya, salah ba'da salah. Tadi kita ulangi lagi. Pahalanya adalah jalan ke masjid untuk sholat jamaat. Yang kedua, wudu dengan sempurna dalam keadaan sukar. Ya, lalu yang ketiga, inti ba'da salah. Menunggu sholat setelah sholat. Artinya di antara dua sholat ia tunggu. Wa man yuhafidhu khairin bi khairin. Barang siapa yang menjaga semua tadi, maka ia bakal hidup dalam keadaan baik dan mati dalam keadaan baik. Ya, wakana min zunubihi kayumi waladat ummu dan dosa-dosanya seperti ia baru lahir sama ibu, baru dilahirkan sama ibunya. Berarti dosanya terhapus. Nah seperti itu. Dalam hadis ini para ulama ada yang berpendapat bahwa ini seperti menghapus dosa-dosa besar juga. Jadi yang seperti itu ya, yang selalu wudhunya sempurna, jalan ke sholat jamaah lalu mendunggu antara sholat wudhunya sempurna juga tadi ya maka insyaallah uh, insya Allah pahalanya semuanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala tab itu perihal wudhu ya di sini ada yang nggak sempat ditulis ada para ulama juga menyebab, uh, menyebutkan tentang uh, afwan apa namanya uban pahala uban ternyata uban itu juga dapat menghapus dosa secara umum uban apapun makanya subhanallah ini rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita-kita yang sudah dewasa ya dikasih uban sama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai cahaya dalam hadis Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam sabda man syaba fil Islam karena lahu nuran yaumal qiyamah barang siapa yang terdapat uban di dirinya dalam keadaan muslim maka ubannya itu akan menjadi cahaya di hari kiamat ya. jadi jangan sukar dengan uban jadi kalau misalnya dibilang, e, kenapa antum beruban? Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita lihat nanti di akhirat banyak-banyakan cahaya yang tiap anak. Nah, gitu. Ya, jadi uban itu cahaya. Tapi yang jadi masalah gini, banyak yang salah pendapat ya. Apakah uban ini nggak boleh diwarnai? Yang disunahin kalau beruban diwarnai atau tidak? Jama? Yang sunnah adalah diwarnai. Cuman warnanya warna warna kuning atau kuning kemerahan bukan kuning banget ya kuning kemerahan warna apa namanya iya warna kuning kemerahan lah antum faham biasa yang melihat insya Allah kan itu yang disunahkan tapi kalau misalnya diwarnain apakah hilang cahayanya tidak tidak cuman disunahkan cuman kalau mau ya nggak apa kalau mau nggak apa apa nggak juga nggak apa apa cuman yang nggak boleh adalah mewarnai rambut dengan warna hitam itu haram secara mutlak terus kalau misalnya orang yang nggak beruban apa boleh mewarnai rambut Para ulama banyak yang bilang nggak boleh. Kenapa? Karena tak sama orang-orang kafir. Ngikutin gayanya orang-orang kufar. Buat apa lagi? Mukanya nggak ngedukung buat warnain rambut. Mending bule kan ini Indonesia banget. Nggak bagus jadinya. Dan sekarang kita lihat ya bahwa orang-orang yang mau warnai rambut itu orang-orang yang ya, pendidikannya kurang seperti itu. Tapi itu masalah uban nggak disebut di buku ini. Lalu yang selanjutnya, amalan besar yang dapat menghapus dosa adalah infak ya. Itu dijelas sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa aspek ya yang menjadikan atau ini enggak kita bahas saat ini nanti insya Allah ada pembahasannya tentang masalah infak ya masalah sedekah insya Allah. Lalu juga puasa ini udah jelas barang siapa yang berpuasa sehari saja di jalan Allah maka akan dijauhkan wajahnya dari api neraka 70 tahun. Terus tentang zikir, ada beberapa zikir juga. Zikir yang disebutkan ya sebenarnya semua zikir ya, semua zikir dapat di, e, menghapuskan dosa. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, maukah kalian aku berikan, e, maukah kalian aku kabarkan, aku beritahu tentang suatu amalan yang paling dicintai oleh Rabb kalian dan paling tinggi dan membuat derajat kalian itu tinggi ya. Wa khairun lakum min infaqi wal dan lebih baik bagi kalian daripada bersedekah uang ya emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqa'u aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan lebih baik daripada engkau Bertemu dengan musuh kalian dalam peperangan. Kalian menebasnya dan mereka menebas kalian. Para sahabat berkata iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah menjawab apa? Zikrullah, zikir. Jadi kita zikir itu pahalanya bahkan meninggikan derajat. Bisa jadi lebih meninggikan derajat daripada kita berperang. Di jalan Allah. Ya. Karena kita jangan berpikir perang itu segitu, sepeleknya enggak. Ya, karena mungkin zaman sekarang anak muda kalau disebut perang, Wih, semangat perang mungkin yang dia pikirin perang gimana di game-game yang mereka maini. Perang dalam agama Islam nggak kayak gitu, beda lagi urusannya. Ya bahkan ana lupa kalau salah Hudzaifah ya, sahabat Hudzaifah. Yang mana beliau radhiyallahu anhu mengikuti perang Ahzab. Ya, Hudzaifah kalau nggak salah bin Yaman. Ada seorang berkata, wah Hudzaifah, seandainya aku ada, aku akan ikut perang." Kata Hudzaifah berkata, "Ya, ente kalau ngomong gampang." Beda pas Ahzab itu, perang Ahzab, perang kondak disebut di Al-Qur'an apa? Wa balaghatil qulubul Ini jantung kayak disini, di sini tenggorokan. Saking seremnya, saking beratnya, cuacanya, anginnya, dinginnya luar biasa. Makanya berat, nggak bisa sembarangan kita ngomong. Makanya ketika kita dengar pahala perang, ya berat sudah. Berat. Karena kita alhamdulillah selama ini merasakan keamanan di hidup kita. Gak pernah merasakan ketakutan bagaimana ketika berperang itu. Zikir, di antara zikir-zikir juga mungkin uh, sudah waktu azan? Belum. Oh bunyi ya kalau OT. Nah, zikir yang pertama adalah majelis majlis zikir. Majelis zikir artinya majelis yang disebutkan nama Allah. Bahkan dalam suatu hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang duduk dan dalam duduknya itu, dalam bermajlisnya itu tidak menyebut nama Allah, tidak mengingat Allah, maka majelis itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Makanya kalau kita setelah majelis, duduk majelis, kita berkata kafaratul, itu doa, doa kafaratul majelis. Kafarat kan penghapus dosanya majelis. Makanya karena takut berdosa di situ. Mungkin kita nggak nggak ingat Allah di situ dan sebagainya macamnya. Minimal setelah bermajlis subhanakallahumma bihamdik syadu'ala, sampai terakhir. Ini dalam satu hadis yang sangat panjang, ya, anak ringkas saja, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki malaikat-malaikat patroli. Khusus, Malaikat ini berpatroli mencari majlis-majlis zikir. Nah, dan ketika ada majlis zikir, yang satu malaikat berpatroli dapat majlis zikir dipanggil teman-teman. Halumu, sini semuanya, lalu mereka berputar. Mengelilingi majlis zikir itu, ini ya tanpa bisa dibayangkan ya karena halal goib. Mereka berputar sampai tinggi ke langit ketujuh. Sampai ke langit ketujuh, kan jumlah malaikat banyak. Majlis zikir banyak, malaikat lebih banyak lagi gitu kan sampai ke langit ketujuh sampai Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal ini kepada salah seorang malaikat itu apa yang dilakukan hambaku mereka mengingatmu ya Allah terus kata Allah Subhanahu wa taala apa yang mereka ingat mereka mengingat dengan surga mereka mengharap surga apakah mereka belum melihat surga apakah mereka sudah melihat surga belum ya Allah lalu kata Allah Subhanahu wa taala maka mereka akan dimasukkan surga apa yang mereka takutkan mereka takut dengan neraka Apakah mereka pernah melihat neraka belum ya Allah maka mereka akan dijaga dari api neraka sampai di akhir hadis, Allah subhanahu Wa ta'ala bersaksi berkata kepada malaikat ini wahai para malaikat aku bersaksi bahwa aku mengampuni semua dosa-dosa orang yang di dalam majelis itu dosa-dosa kecil ya Lalu ada malaikat yang bilang Ya Allah inna fihi Fulan layak la ha la ya Allah di majelis itu ada si Fulan dia datang ke majelis cuman karena keperluan dia aja bukan karena niat nuntut ilmu bukan karena niat bermajelis jadi bisa jadi dia datang ke majelis karena kodarullah nih eh, apa parkirannya misalnya full parkirannya ada ada lima baris ke belakang dia di baris pertama kan nggak bisa ke belakang ya iseng-iseng aja duduk doang atau sambil tiduran misalnya niat nggak niat ya apa kata Allah? Mereka tetap diampuni. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Hum qawmun la yashqa ma'ahum jalisuhum. Mereka adalah kaum yang teman duduknya itu gak bakalan menyesal bersama mereka. Artinya hatta duduk iseng regut Dari awal datang sampai terakhir tidur. Diampuni. Dosa-dosa kecilnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terus di antara fikir yang lain adalah tasbih, tahlil, ya, takbir. Itu udah jelas ya dan hadisnya banyak barang siapa yang mengucapkan itu semua maka diampuni dosa-dosanya walau kana zabadil bahar walaupun seperti buih di lautan. Ada dalam hadis lain ya yang derajatnya sahih disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Ada seorang Arab Badui beliau berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tolong berikan kepada aku amalan yang bisa aku lakukan." Kata Rasulullah ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allah akbar, terus dihitung-hitung di sama uh, Arab Badui ini. Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, nah, Terus dia pikir, ya Rasulullah, wadalah, wa li. Ya Rasulullah itu, itu kan buat Allah pikirnya. Nah, terus buat anak apa dong? Nah, kata Rasulullah SAW, ketika Allah engkau berkata Subhanallah, Allah berfirman sodak tak betul. Walhamdulillah, Allah berfirman sodak tak betul. Wala ilaha illallah, wallahu akbar sama. Sodakta, engkau betul. Thumma, thumma kulta, Allahumma gfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Kata Allah, qad fa'altu. Aku telah melakukannya. Thumma kala, Allahumma rzuqni. Ya Allah, berilah aku rizki. Qad fa'altu. Aku telah melakukannya. Jadi kalau anak ucapkan, subhanallah. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma gfirli. Allahumma rzuqni. Berarti pas waktu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, Allah berfirman, sodakta, Betul. Ketika Allahumma maghfirli Allah marzukni, Allah berfirman, qad faaltu. Aku telah melakukannya. Ya, jadi terus ucapkan. Nggak harus subhanallah subhanallah enggak. Boleh dicampur subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah sesuai hadis ini tadi. Ya, seorang Arabi tadi, Arab Badui tadi menghitungnya gitu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Ketika Rasul melihat itu dia tersenyum. Artinya berarti ya nggak apa-apa, pikirnya digabungin seperti itu. Ya. Terus apalagi zikirnya kalau di pertengahan malam, nah itu luar biasa lagi. Terus ada zikir khusus buat orang yang nggak sengaja bangun malam. Udah masuk. 50 detik lagi. Oh, iya. oh iya. <laughs> Ini terakhir berarti ini. Ya, antum kebangun kebangun malam lalu antum membaca zikir ini Rasulullah SAW bersabda man ta'arra minal lail barang siapa yang kebangun malam hari tsumma qala ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir subhanallah walhamdulillah wa ilaha illallah wallahu akbar maka ya ada tambahan wala haula wala quwata illa billah di, di hadis lainnya tidak tapi yang 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 lebih bagus ditambah wala haula wala quwata illa billah lalu ia berkata Allahumma maghfirli maka diampuni atau ia wudu dan sholat dua rakaat maka sholatnya akan diterima. Jadi asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa asyhadu an uh, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. wa apa? wa, wa huwa ala kulli syai'in qadir ya atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa itu doa itu. Karena gara-gara ngejar detik ini. Tayyib barakallahu fikum tafadhal adzan. Tep, kita lanjutkan tentang orang yang nggak sengaja kebangun malam hari. <tip>, ketika ia bangun, ia langsung berzikir. Yang zikirnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la illa billah. Lalu dia berkata Allahumma Berarti wala hawla, wala Allahumma gfirli. Ada tambahannya. Maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya. Ini awas ketukar sama doa sebelum tidur. <coughs> ada hadis yang lain ya. nggak di, di, buku gak ada. Tentang barang siapa yang sebelum tidur. Ya ila barang siapa yang ketika ia mau tidur. Ia berkata. Ha, uh, sama doanya la ilaha illallah wahdahu syarika lahul mulku wa ala kulli syai'in qadir tapi la haula wala quwwata illa billah dulu la haula wala quwwata illa billah baru subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar maka ghufir ma taqaddama min maka semua dosa-dosa yang lalunya yang lampau akan dihapuskan itu doa sebelum tidur sama kebangun. Nah, di sini ada perbedaan pendapat juga <tuh> kebangunnya ini gara-gara apa? Kebangun gak sengaja atau kebangun gara-gara mimpi buruk? <tuh> atau kebelat <tuh> ya benar. Gimana? Ya, kita ambil zahir hadis aja sesuai sama hadis. Ya. Ta'arro ini artinya nggak sengaja kebangun. Walaupun ada yang bilang juga nggak ta'arro itu bangunnya itu karena khusus. Bangunnya bukan karena apa-apa, cuman kebangun aja. Murni kebangun nggak sengaja tapi kita ambil pendapat yang yang insya Allah lebih lebih apa ya lebih masuk ke hadis ini yaitu yang kebangunnya cara umum yang penting dia kebangun malam hari <coughs> dia langsung ingat sama Allah ingat dan membaca doa ini ya hatta karena mimpi buruk cuma kalau karena kalau mimpi buruk kan tuh harus ngapain huh? <coughs> sunnahnya kalau mimpi buruk ta'awud ya ta'udzubillah bin nasyotun rajim tiga kali. Ya, karena walaupun kadang-kadang mimpi buruk itu terasa nyata. Kerasa nyata banget. Tapi mimpi buruk itu dari syaitan. Dan mimpi buruk itu nggak bisa memberikan takdir apa-apa ke kita. Karena dari syaitan. Makanya kita ta'awul aja. A'udzubillah rajim. Dan nggak boleh dicerita. nggak boleh ceritain. Karena bisa jadi kejadian. Ketika kita menceritakan diaminin sama malaikat. Terus ketika setelah taubat, apalagi boleh juga meludah, bukan meludah, bukan dengan reak ya, ludahnya tuh seperti apa ah gitu, ma apa meniup lah, niup ke kiri, ah gitu, meniup tiga, tiga kali, ta'awud meniup, baru mengubah posisi tidur, <coughs> mengubah posisi tidur. Jadi kalau mimpi buruk seperti itu, jangan takut, jangan sampai muram seharian mikirin mimpi buruk. Misalnya mimpi buruknya besoknya mati misalnya. Waduh seharian itu kayak beneran pengen mati enggak. Itu bukan takdir. <tuh> ya. Lalu juga membacalah ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala qadir. juga dalam sehari 100 kali. Maka seperti memerdekakan berapa? 10 budak. Walaupun enggak ada budak, tapi memerdekakan budak itu pahalanya luar biasa. Ya memerdekakan 10, 10 budak. Jadi sambil kita jalan, sambil sambil kemana lah istilahnya. Banyak waktu-waktu kosong kita yang nggak bisa kita yang nggak kita isi dengan apa-apa dengan mengucapin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. <coughs> Terus juga ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dibaca kapan? Maghrib dan subuh setelah salat. Berapa kali? sepuluh, sepuluh kali. Ya, jadi sebelum subhanallah, subhanallah, atau setelah subhanallah juga boleh. Ya. Cuman ada faidah sedikit tentang zikir setelah sholat di waktu maghrib dan subuh. Biasanya kalau di buku-buku zikir yang tersebar, itu baca trikulnya, itu tiga kali, tiga kali. Ya. Nah, ternyata itu pendapatnya do'if. Dan itu adalah pendapat yang muncul karena kesalahannya Syekh Bimbas rahimahullah. Ya, kesalahan dalam berfatwa seperti itu. Jadi tetap kalau zikir salat sekali-sekali. Kalau pas waktu itu pas waktu kejadian anda lihat Syekh uh, Sulaiman Ar-Ruhaili beliau menyampaikan ketika pada saat itu ketika Syekh Bimbas menyampaikan fatwa itu para penuntut ilmu yang bagian hadis tulabul hadis yang yang uh, fokus di bidang riwayat hadis mereka bilang kok gitu Syekh Bimbas mereka sampai merendahkan Syekh Bimbas Nah disitu Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili marah. Bahwa itu adalah ijtihad seorang ulama. Kalau ulama salah, dapat pahala apa dapat dosa? Dapat pahala. Satu ijtihad, dapat pahala. Kalau benar, dapat dua. Ya, jadi nggak ada masalah kalau ulama berijtihad terus salah. Kemarin pernah sempat ada terjadi di Indonesia. <tuh> ulama, ijtihad, dalilnya ya bagi dia bagus ada dalilnya. Yaitu tentang kencing-kucing kalau nggak salah. Atau kotoran kucing yang tidak najis dari itu banyak para tuailibul ilmi, orang-orang penutup ilmu yang masih kecil-kecil, menghina seorang ulama ini. Itu yang jadi muskilah. Jadi kalau ada pendapat yang salah, lalu ada ulama lain yang membenarkan, bukan kita hinakan ulama itu. Tetap dia ulama, cuman ya nggak sengaja salah. Kita bukan ulama, bukan apa. Banyak salah pula gitu kan. Malah ngejek ulama, itu yang jadi muskilah. <tuh> Terus juga, dan masih banyak lagi ya, mungkin ini tidak

Selama belum dilepas, ya. tapi insya Allah nggak mungkin ya. Salaman, salaman ini kalau berpapasan ya, bukan barengan. Jadi misalnya kita, <tuh> uh, antum berpapasan beda arah, beda arah ya. Salaman bentar, pas salaman ini baru diampuni dosanya. Bukan antum jalan satu arah, jalan satu arah, eh, biar diampuni, kita salaman sepanjang jalan. Itu beda lagi bukan berpapasan, karena hadisnya berpapasan, bukan berbarengan. Pegangan itu mah bukan gandengan <tuh> Terus juga <tuh> ada hadis "Ima totul ada anit torik, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan." Sekali lagi, amalnya itu dilihat dari apanya? Niatnya ya, bukan dari hal kecil atau besarnya. Ini ada hadis Rasulullah SAW, bersabda, "Bayi nama ada seseorang jalan di suatu jalan." Wajah ghusna Syaukin ala fa akharahu fa -shakarallahu, fa -shakarallahu lahu, fa lahu. terus dia mendapati ada ghusna syau, uh, duri dia singkirkan lalu Allah berterima kasih kepadanya lalu diampuni dosa-dosanya seluruhnya sama seperti orang yang memberi minum apa wanita mohon maaf wanita pelacur ya yang memberi minum seekor anjing yang kehausan diampuni dosa-dosanya antum pikirkan masa pelacur dosa besar zina berarti kan pelacur kan orang yang suka berzina lalu ia ngasih minum seekor anjing apakah apakah semua pelacur dapat diampuni dosanya gara-gara minum ngasih minum anjing bukan nggak juga tapi gara-gara apanya niatnya dia punya niat yang besar di situ hatinya makanya ada perkataan seorang sahabat ya ma fadula ahadukum Abu Bakrin Abu Bakar radhiyallahu anhu itu tidak menyaingi kalian dari amalnya, dari puasanya, dari sholatnya enggak. Walakin bima waqara fi qalbih. Tapi Abu Bakar itu radhiyallahu anhu menyaingi kalian gara-gara sesuatu yang ada di hatinya. Maksudnya apa? Iman dan niat. Keimanan sama Allah dan niatnya dalam beribadah itu tinggi. Jadi maksudnya benar-benar murni karena Allah iman benar-benar dia sholat itu seakan-akan menghadap akhirat ada di uh, surga dan neraka tuh di hadapannya begitu nyata gitu itu yang menyebabkan tingginya pahala kita. Ya, jadi apapun yang mengganggu itu wajib disingkirkan. Walau hatta sesuatu yang mengganggu itu amal baik. Bisa nggak jama? Amal baik tapi mengganggu. Bisa? Bisa. Contoh. <tuh> Lagi antara adan dan iqomah orang sunahnya ngapain? Doa, ya kan? Ini ada orang yang baca Quran atau ya solawatan gitu ya karena kita lihat sunnahnya doa kan ini teriak-teriak coba tuh bang, kalau misalnya ada solawatan antara doa antara adzan dan iqomah ada yang doa nggak? nggak ada, gimana mau doa orang teriak-teriak nggak -teriak, fokus atau baca jangan sholat baca Quran baca Quran luar biasa pahalanya ini baca apa lagi baca Quran sampai khusyuk sampai MTQ, teriak-teriak ya kesampingnya keganggu dosa dapat dosa karena dia dolim ya atau <coughs> bahkan lagi sholat itu ada hadisnya Rasulullah SAW masuk masjid lalu Rasulullah SAW melihat orang-orang lagi sholat sunnah suaranya keras alhamdulillah kayak gitu kan biasa ada yang seperti itu itu keras kerasan semuanya kata Rasulullah SAW idah sholat hadukum fa innahu yunaji robbah kalau seorang salah seorang di antara kalian sholat, kalian tuh sedang bermunajat sama Allah, lagi privasi sama Allah berdua, berbicaranya khusus sama Allah. Maka jangan keras-keras. Falaya ba'do. jangan ditinggikan suaranya. Itu lagi sholat. Apalagi bukan lagi sholat. Atau antum sholat sunnah di pintu masjid. Orang ngantri mau keluar nungguin antum sholat sunnah satu orang. Nah, gimana? Nah, itu yang jadi muskilah. Hal-hal yang sunnah yang baik tata caranya salah atau mengandung ketoliman, mengandung penggangguan terhadap orang lain maka itu bisa menjadi do, dosa. Maka kita harus hati-hati ya. Salat, salat tidak memakai sutroh. <tuh> Oke. Okay. Nah, itu masuk ke hadis sutrohnya. Ada hadis bahwa Rasulullah SAW suatu hari salat. Di padang pasir tanpa menggunakan sutro, ya, ada yang para ulama berkata bahwa memang su secara ijma, ya, ada ijma ulama, sutro itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Lalu ada pertanyaan kembali, apakah bisa sutro ini diganti dengan garis sholat? Nah, itu masuknya kepada derajat hadis, ana pernah melihat penyampaian dari Ustadz Sufyan Baswedan. Beliau adalah doktor hadith. setahu ana satu-satunya kalau nggak di Indonesia, doktoral al ya, dari Madinah sana. Dan beliau ya peneliti hadis ya dan beliau katakan bahwa hadisnya itu bisa dikatakan bisa dipakai dalam artian boleh sholat pakai garis aja gitu kalau mafhum seperti itu kan kayak kita seperti ini dalam sejarah ini kan ada garisnya jadi kalau misalnya kita lewat di depan garis itu tidak apa apa karena hukumnya sunnah <tuh> terus juga masuk kepada sekalian aja nih masuk ke bahas sutro pembahasan sutro kalau <tuh>